Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik kepada khususnya kepada 02 ya. Gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 4 sesi, di 3 sesi ya. 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 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya. Meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya yeah. saat itu dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya yang membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu yeah. ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.